Kalau kalian nyampe di sini tapi belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu dan tonton dari awal karena ceritanya sangat menarik. Oh iya, sebelumnya mohon maaf karena makin kesini adegan anunya makin parah dan aku gak bisa nampilin ya meskipun disensor, takut ke takedown, susah banget yang mau ngedit ulang cuy. Jadi fokus ke ceritanya aja, oke? Adegan diawali dari seorang wanita tapi bernama Alex dan teman-temannya, Trey, Sophie, dan Brent yang sedang berpetualang arung jeram di sungai dalam hutan pegunungan West Virginia. Mereka hendak berkemah di sana. Ketika Brent dan Trey mencari kayu bakar, si Sophie malah bogeng. Alex memilih pergi mencari Trey ketika Brent datang. Brent dan Sophie hendak melakukan anu namun tiba-tiba diserang oleh Balbale Trifinger. Beruntung Alex bisa kabur dan bersembunyi, tapi tidak untuk ketiga temannya. Meski mereka mencoba melarikan diri, namun akhirnya mereka dihabisi dengan sangat ngeri. Dua hari kemudian, sipir penjara bernama Nate ditugaskan bersama Walter dan Preslow untuk memindahkan sekelompok tahanan ke penjara lain. Para tahanannya adalah Crawford, pencuri mobil handal, Floyd, pembunuh berantai, Brandon, anggota neo-Nazi yang dihukum karena salah bunuh orang, Chavez, pemimpin organisasi kejahatan, dan Willie, seorang agen rahasia yang menyamar sebagai narapidana untuk mendapatkan informasi dari Chavez tentang markas penjahat. Mereka semua dirantai saling terhubung. Namun, sebelum dipindahkan, para napi itu telah bekerja sama secara sembunyi-sembunyi untuk melarikan diri dalam perjalanan. Mereka berhenti sejenak di pusat pantau Virginia karena perjalanannya yang sedikit jauh dan akan melewati pedalaman yang tidak ada rumah. Jadi, para napi itu mendapat kesempatan menggunakan toilet terakhir di sana secara bergantian. Di sana, Nate bertemu dengan teman lamanya, Sheriff Kelvin Carver yang sedang bertugas bersama Deputi Ali Land. Sheriff mengungkapkan jika Ned dulu pernah dibesarkan di sana, di pedalaman Virginia sebelum desa itu ditinggalkan. Sementara itu, di dalam hutan, terlihat Balbale Trito sedang mempersiapkan jebakan, yang kemudian dibantu oleh Trifinger, ayahnya. Setelah istirahat dirasa cukup, para napi itu dibawa ke dalam bus lagi, dan saat mengemudi, di perjalanan, bus mereka sengaja dipepet oleh truk Trifinger hingga jatuh di hutan West Virginia dan memaksa mereka untuk terus berjalan kaki. Chavez yang telah merencanakan upaya melarikan diri dan percaya bahwa yang melakukan itu adalah anak buahnya mulai mengambil alih kendali kelompok dengan merebut pistol milik Nate. Preslow hampir berhasil mengalahkan Chavez, mengancamnya untuk menjatuhkan pistol itu, tetapi dibunuh dengan serangan pisau di leher. Floyd mengira itu ulah temannya, tapi berbagai anak panah menyerang mereka semua dan diketahui jika itu ulah Balbale yang mereka anggap orang dusun aneh. Merasa terancam bahaya, mereka pun bersembunyi. Dan setelah dirasa aman, Chavez meminta Nate mengambil kunci rantai mereka di dalam bus. Di sana, Nate mendapat Walter terluka parah tapi berhasil menyelamatkannya dari truk sebelum meledak. Kunci itu rupanya hanya bisa membuka rantai di tangan mereka dan Nate tidak berhasil menemukan kunci rantai di kaki mereka hingga memaksa para napi itu berjalan dengan kaki dirantai secara berhubungan. Floyd sempat marah dan meminta Chavez menghabisi Nate. Namun, Chavez yang sebelumnya mendengar jika Nate pernah dibesarkan di sana meminta Nate untuk memandu jalan. Nate mengajak mereka menuju menara pantau tengah hutan dan mengatakan jika di sana pasti ada alat komunikasi yang mungkin masih bisa digunakan untuk memberikan sinyal darurat. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan Alex yang tiba-tiba menyerang Nate. Dia lalu bercerita jika di sana ada Balbale. Dan dua hari yang lalu, saat dirinya main arung jeram di sungai, tiga temannya dilenyapkan dan dimakan oleh Trifinger. Namun, para napi itu tidak percaya sama Balbale dan justru mentertawainya. Tapi, Chavez meminta Alex supaya membawa mereka ke sana dengan maksud akan menggunakan balon rakit untuk melarikan diri melewati sungai. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, kemudian menemukan mobil truk yang terguling berusia sekitar 50 tahunan. Nate diminta untuk mengeceknya. Nate menemukan tembak yang diberikan kepada Walter secara diam-diam dan juga sebuah kunci muatan truk yang setelah dibuka mereka
mereka dikejutkan dengan setumpuk uang. Chavez lalu memaksa mereka semua untuk membawa dua tas uang masing-masing. Walter yang terluka parah tidak memungkinkan untuk membawanya, dan Chavez tetap memaksa. Terjadi perseteruan hingga memaksa Walter mengambil pistol yang ditemukan Nate tadi. Namun ternyata tidak ada pelurunya. Chavez pun menghabisi Walter sebelum akhirnya mereka dikejutkan oleh jebakan Balbale yang hampir mengenai Alex di perjalanan. Beruntung, Nate berhasil menyelamatkannya. Kemudian Balbale itu menyerangnya, namun dapat ditaklukkan, dan Chavez hendak menyampaikan pesan perang pada keluarga Balbale itu dengan memenggalnya lalu menancapkan kepalanya di jebakan itu. Sesampainya di pinggir sungai, Ned langsung menusuk balon rakit supaya para napi itu tidak bisa kabur hanya untuk dipukuli oleh Chavez. Namun bagaimanapun, Chavez tidak bisa membunuh Nate karena dia yang tahu jalan. Dia pun kembali memaksa Nate supaya membawanya ke menara pengawas. Saat itu juga, mereka mendengar tangisan Trevinger yang sudah mengetahui jasad putranya. Sementara itu, Sheriff Calvin merasakan firasat buruk tentang Nate dan kawan-kawan setelah mendapat kabar jika ditemukan sebuah truk terguling di pinggir sungai area yang dilewati Nate. Chavez yang menemukan kunci tergantung hendak mengambilnya. Merasa ada peluang untuk Chavez kabur, Willy sebagai agen rahasia segera menarik rantai untuk menggagalkannya yang membuat Chavez jatuh. Namun rupanya itu jebakan Trevinger yang ternyata kapak pembelah. Willy pun tewas di sana, disusul oleh tawa cekikikan Trevinger yang mengawasi mereka. Karena rantai mereka yang saling terhubung dan posisi Willy yang berada di tengah membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan hingga memaksa memotong kaki Willy. Sheriff Calvin memutuskan pergi ke dalam hutan menyusul Nate dan kawan-kawan, sementara Deputi Ali yang akan memeriksa mobil di pinggir sungai yang ditemukan. Nate dan para napi menemukan rumah kosong dan mendapati linggis yang dapat membuka rantai di kaki mereka. Floyd dan Chavez lalu melakukan kesepakatan tentang bagi hasil uang itu dan melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, Brandon dan Nate mengobrol tentang uang yang bisa mengubah segalanya dan ada kaitannya di akhir film nanti. Trevinger tengah mempersiapkan jebakan baru sementara Sheriff Calvin pergi menuju hutan. Nate dan para napi lalu menemukan truk derek penyebab mereka kecelakaan. Para napi memaksa Crawford untuk mencuri truk itu karena dia ahlinya. Crawford takut itu hanya jebakan, tapi Chavez mengancamnya. Dan benar saja, itu jebakan. Trevinger langsung tancap gas, membuat Crawford terlilit kawat berduri dan tergantung hingga hancur di sepanjang jalan aspal. Chavez dan Floyd hendak menghabisi Nate karena merasa telah sengaja membuat mereka tersesat. Namun Brandon dan Alex menyadarkan mereka berdua. Di tengah perjalanan, mereka kembali berseteru karena Floyd melecehkan Alex, dan Chavez berhasil mendapatkan senjata Floyd hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa marah, saat mereka berjalan, Floyd menyerang Chavez dari belakang dan terjadi perkelahian. Nate dan Alex yang mendapat peluang untuk kabur segera menjauh dari mereka, sementara Brandon berdiri menyaksikan perkelahian itu. Chavez dan Brandon lalu meninggalkan Floyd yang sudah tidak berdaya untuk mencari Nate. Sheriff yang menemukan bus tahanan terbakar menghubungi para petugas untuk melaporkannya dan supaya mengirim bantuan. Brandon dan Chavez melakukan kesepakatan. Brandon meminta senjata untuk berjaga-jaga dari Balbale dan Chavez menyetujuinya karena Brandon sudah setia. Floyd rupanya masih hidup. Sementara Balbale Trevinger usai memasak kepala manusia, dia pergi lagi dengan truk dereknya yang entah bahan bakarnya dapat dari mana. Kok bisa unlimited gitu? Chavez yang mendengar suara Nate dan Alex segera mencari asalnya, namun tidak memungkinkan mereka berdua berlari dengan beberapa tas yang berisi uang. Mereka pun meletakkan uangnya di sana sementara dan akan diambil kembali setelah berhasil menemukan Nate dan juga Alex. Chavez langsung menyergap Nate. Nate berkata jika mereka hampir sampai di menara itu. Namun ternyata menaranya sudah hancur terbakar di film yang pertama beberapa tahun lalu. Sheriff yang berjalan ke hutan dengan anjing pelacaknya berhasil menemukan Nate, Alex, Brandon, dan Chavez. Tapi tak berapa lama dia dihabisi oleh Trevinger. Sementara di kota, para petugas keamanan segera menanggapi laporan Sheriff Calvin dan melakukan pencarian lokasi terakhir.
Chavez berhasil mengambil alih posisi dan memaksa mereka untuk mengambil tas uangnya lagi. Tapi ternyata, tas itu sudah dibawa oleh Floyd. Floyd berhasil membawa kabur ke tepian sungai, tapi ia berteriak ketika kakinya tersandung batu. Chavez yang mendengar suaranya segera berlari menuju ke sungai, hanya untuk menyaksikan Floyd terbakar oleh jebakan Trivinger bersama semua uang itu. Chavez kemudian memutuskan untuk memberikan Alex ke Trivinger agar meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, sekaligus mengalihkan perhatian Trivinger supaya mereka punya banyak waktu untuk melarikan diri. Balbale itu menyeret Alex ke dalam truknya dan pergi. Nate berusaha mengejarnya namun Chavez mengancam akan menembaknya. Tanpa disangka, Brandon menghajar Chavez dari belakang dan mengambil senjatanya untuk dibagi dua dengan Nate. Brandon meminta Nate untuk menyelamatkan Alex dan ketika dia hendak melenyapkan Chavez, Nate melarangnya karena dia tahu Brandon orang baik dan bukan seorang pembunuh. Nate pergi menyelamatkan Alex, sementara Brandon akan berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Trivinger mengamankan Alex di rumahnya. Dia tidak membunuhnya, karena sepertinya Alex akan dijadikan alat untuk bercocok tanam keturunannya. Di rumah Balbale itu, ada seorang wanita yang diikat kawat berduri tanpa busana dalam keadaan sekarat. Sepertinya dia Deputi Ali, tapi aku juga gak tahu karena wajahnya gak jelas. Ketika Balbale hendak melepas pakaian Alex, cahaya dari helikopter di atasnya membuatnya panik dan segera pergi keluar. Nate bertemu dengan anjing pelacak dan meminta untuk menemukan posisi Alex menggunakan robekan kain miliknya. Sementara Brandon yang mencoba berlari dipukul oleh Chavez yang membuatnya pingsan. Nate yang melihat cahaya helikopter mencoba memanggilnya, tapi bisa dipastikan tidak kedengaran karena suara mesinnya berisik. Chavez bertemu Trivinger dan mereka pun terlibat perkelahian berdarah hingga akhirnya Chavez kalah karena kehabisan peluru dan Balbale mengkapak kepala atasnya hingga terbelah kemudian memakan otaknya. Nate berhasil menemukan markas Balbale dan menyelamatkan Alex, namun akhirnya ketahuan dan terjadi perkelahian lagi. Nate hampir terbunuh tapi anjing pelacaknya berhasil mengalihkan perhatian dan sayangnya dog itu yang dihabisi oleh Trivinger. Pada akhirnya Nate dan Alex berhasil mengalahkannya, namun tidak membunuhnya. Mereka mengira Balbale itu sudah mati, dan mereka pun pergi dengan truk derek si Balbale. Tanpa mengetahui Balbale itu ikut di belakangnya dengan kapak dan mulai menyerang mereka di jalan hingga nabrak pohon. Dan mobilnya akan segera meledak. Beruntung Brandon segera datang menyelamatkan mereka dan hampir terbunuh oleh si Balbale. Tapi Nate berhasil melenyapkannya menggunakan pengail dan melempar Trivinger ke truk sebelum akhirnya meledak. Nate meminta Brandon segera pergi jauh jika ia tidak ingin ditangkap lagi, karena polisi akan segera tiba. Sebelum pergi, Nate mengatakan lucu sekali, semua uang itu habis terbakar. Padahal dia berharap mendapatkan uang itu. Buat apa susah-susah bekerja jika uangnya sudah ada di depan mata? Brandon pun segera pergi tanpa memperdulikan perkataan Nate. Tak berapa lama, polisi tiba menyelamatkan Alex dan Nate yang terduduk di tengah jalan. Tamat. Beberapa hari kemudian, Nate kembali ke tempat di mana dia dan yang lainnya menemukan uang. Ternyata, dia sempat menyembunyikan beberapa tas uang. Dia kembali untuk mengambilnya, namun seseorang dari belakang memanah tubuhnya. Ternyata, dia adalah Brandon yang selama ini sebenarnya sudah tahu jika Nate berbohong tentang uang yang dikira terbakar semua itu. Dia mengambil tas itu sambil mengatakan pada jasad Nate bahwa jangan pernah mempercayai penipu. Di belakangnya ternyata ada Balbale baru yang memukul Brandon dengan tongkat baja mentah. Film berakhir dengan teriakan Brandon yang sekarat. Selesai.